Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga di malam yang berbahagia ini kita semua dapat hadir memenuhi undangan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan tahfizul Quran Musola al-Ikhlas blok Kalamunyeng. Di tengah-tengah ada keberkahan hujan turun, namun kami tetap menyempatkan untuk menghadiri pengajian umum yang insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Jamaluddin Kahfi dari Kecamatan Bongas. Mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah sampai di halaman yang berbahagia ini dapat ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang setia pada ajarannya sampai akhir zaman dan besok di hari kiamat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bapak Kiai Jamaluddin Al-Kahfi, Bapak Kiai Jamaluddin Kahfi yang sudah hadir dari Kecamatan Bongas, ibuku beserta pamongnya, para tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda, dan ketua jamiah. Juga yang saya hormati para hadirin tamu undangan yang sudah hadir menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan, tidak meninggal pula panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dari kemarin berjibaku gotong royong dalam rangka suksesnya pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada susunan acara pada malam hari ini akan saya bacakan saja yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu pembacaan sholawat Nabi. Acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Dan acara yang kelima merupakan acara inti mau'izah hasanah ataupun ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Jamaluddin Kahfi dari Kecamatan Bongas, dan sebagai acara terakhir penutup ataupun doa. Itulah susunan acara pada malam hari ini, dan acara akan kami buka dengan sama-sama membaca surat Fatihah ala hadiniya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi acara kami berjalan dengan lancar. Dan untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ali Al Hamshi, kepadanya dipersilahkan.